klik kan. Dah. Keripik sampul. Ah. Adonan dagingnya tebal. Assalamualaikum teman-teman Teteh semuanya. Terima kasih sudah mampir ke channel YouTube Teteh. Sebelum nonton, jangan lupa tuh di-subscribe dulu nya. Sekarang, muhun ayeuna, sok atuh engal. Cepetan atuh ih, udah gratis subscribe mah. Tah pencet tah. Hatur nuhun sadayana. Terima kasih ya. Assalamualaikum teman Teteh semuanya. Masih di Garut dan sekarang lagi sama Ami. Ya Ami ini nenek Cabelitaku. Si sayang. Senang deh sama Ami, senang mainin kulitnya yang udah mulai keriput. Terus senangnya Ami itu sudah agak lupaan sekarang teh. Jadi nih mau ngajak. Udah. Sarang naon? Udah hayang. Salah ayam. Ini eta itu kang basa sudah nih. Anu ke lantainya. Ala, orang enggak basa yuk ah. Yuk enggak basa yuk. Neng enggak basa, Neng. Ayo. Mama ada basa mah? Tuh, Mama salat dulu. Oh, nya sok Ami hoyong basa. Ayo. Tong loba teh nya yuk ayo. Lihat di rumah nih masih santai-santai pakai daster. Tuh. Senar sakit, Ami kan ada itu nih. Ayo kita kami senar lah. Tak. Ami udah tuh. Amu nggak sama Yaya, yuk sini apa nih? Neng pikirnya udah nggak basah neng. Dah, basah. Ini salah satu langganan bakso ya, favorit keluarga aku juga. Selain waktu itu pernah lihat kan nonton mie ayam Mang Deni. Nah, ini Mang Asoy, kalau Mang Deni kan mie ayam. Kalau ini mie baso. Tapi bisa diamin juga. Oh, mantap Mang Asoy mah ieu. Oh. Mang Asoy ngadamel Mang Asoy. Ami hoyong naon wae, Ami? Di mihan? Mihan. Mihan mie bihun atawa napi mie koneng? Mie koneng. Oh, mie koneng ngagetoge mah. Angot mah. Mie koneng hungkul. Mie koneng hungkul. Abi bihun. Ya bakso Mang Asoy. Aduh, Mang Asoy ini namruh kieu. Tacan ieu teh acan siomayan nya. Ah, sieun teh cekak. Aya bakso telur oge. Mercon oge aya. Mercon oge aya. Ari ieu pami porsi sakieu sabaraha? 17.000. 17.000 satamruk kieu. Iya. Duh, luar biasa Mang Asoy. Alah, bisa gimana? Allahu Akbar. Sekarang urang sambelan abdi mah sapada geus cabena seueur. Mangga. Mangga tuh. Kurang adaan. Mantepnya. Wow. Kurang. Ayo jeruknya Mang Asoy. Jeruk. Hatur nuhun jerukan. Sok Mang Asoy. Jerukan deui. Mantep. Jerukan deui wae tah. Nah, sekarang kita cobain dulu di sini ya. Jadi kalau kurang apa-apa masih dekat, masih di sini. Tuh, lihat tuh. Mantep pisan. Digaloin dulu. Lihat Mang Asoynya mah banyak atuh fansnya. Si AA juga tuh. Sengaja nyusul Adil naik motornya. Mang Asoy. Ya. Biasanya keliling masuk ke Pila Intan jam berapa? Jam 3. Jam 3 sampai jam berapa biasanya? Sampai jam 8. Sampai jam 8 terus kemana deui? Udah, habis di sini. Oh, habis di sini. Terus tapi kalau keluar dari rumah mulai jualan jam berapa? Jam 11. Jam 11, wah. Langsung mantap ya, guys. Nikmat langsung nikmat Mang Asoy. Siap. Ayo tuh, ngomongin di mana nih?
Nah, bakso nak. Nah, bakso nak. Bakso lu pada bakso. Aduh, mantap neng, ya neng. Wih, nih kumaha nih? Raos? Raos? Tuh, Ami sudah ini. Iya sayang. Enggak, kamu dari dekat tuh. Tuh. Tadi udah aku bumbuin nikmat pisan, bismillah. Seger pisan. Tuh. Komplit 5 asal sagaya aya. Sagala aya, bismillahirrahmanirrahim. Wow. Mantap. Bismillah. Ini ada bakso kriwilnya dulu juga di Mang Aso ini. Uratnya guys. Nikmatnya meh. Kami deh. Iya dong mbak. Mbak sana. Bismillahirrahmanirrahim. Nikmat banget pas kegigit uratnya. Aya gajihna oge. Juara bismillah. Ada bakso kecil. Mah bakso. Neng, oke neng bakso nih. Alka, mau bakso Alka? Mau. Mau beli ge? Iya nanti beli. Mau. Iya. Mau? Di dalam ada. Enggak apa-apa sih nih Alka masuk ke plak wawas ini. Ini. Wah, mama keripik sampe. Mau. Mau mah? Ngangge keripik sampe. Duh, nikmat pisan. Keripik sampenya tapi homemade. Ini mah buatan sendiri. Jadi biasanya yang bikin keripik sampe bibi aku dari Cilawu. Bismillah. Udah siap nih ya. Seger. Mantap. Bismillah. Sabar sih pak. Diamin rawas asoy mah. Ya bade pak. Kurang enggak mau. Ada keripik sampel guys. Mie dikeripikan mie. Tuh. Nak keripikan nak. Nih keripik sampel. Dibubukin, masukin ke sini. Aduh, nikmat nak. Bapak, nggak lama. Bismillah. Rawas rangi. Luak riuk. Hmm.
Kita cobain bakso gede ya. Ini yang sedang, ini yang gede. Aku mau tahu ini yang ada isinya apa enggak. Kita dari yang sedang dulu. Yang sedang mah kayaknya ini enggak ada, ini kayaknya bakso urat. Cobain ya. Bakso urat. Bedanya kalau yang kriwil tadi ada aci-acinya. Kalau ini bakso daging. Urat daging. Tapi teksturnya aku lebih suka bakso yang kriwil tadi yang ada aci-acinya, lebih kenyal itu. Diripikan, bismillah. Coba bakso ini ya. Bismillah. Kalau ini ada isinya. Ada daging cincang di dalamnya. Keripik sampul. Ah, mantap. Bismillah. Sampai ngoprot guys. Pasang. Lada, tapi nikmat. Masya Allah nikmatnya. Bakso nanya. Ada daging cincangannya. Bismillah. Isi dagingnya banyak. Insya Allah Rausdil beruntung banget tinggal di Garut dan di Villa Intan khususnya, karena tukang jualan yang biasa masuk ke sini semuanya enak-enak. Mulai mie ayam Mang Deni. Tapi sekarang tuh sayangnya setelah dikontenin sama aku, udah gak keliling komplek lagi. Karena udah stay, udah langsung habis, laku banget. Ini jangan-jangan udah dikontenin nih si Mas Asoy juga, jadi udah gak bisa ke komplek lagi nih. Duh, kumaha. Enggak tahu. Awalnya ini jarang apa. Bahannya juga full daging. Ini tadi untung basona ku abinya. Asap bakal saya kan selalu basona. Jadi basona teh biasa enggak gigil lah. Adonan dagingnya tebal. Sama mangkok badag habis ya. Bismillah, suapan terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Mm.
habis guys. Sampai kuah-kuahnya halus ya, Mi. Tete mau enggak, Mami? Mi. Cobi. Tete unggal emam tara nyesa nya. Halus. Unggal emam sok kumaha wae? Nya limit. Nya limit. Amun emam sanggo oge tara nyesa nya. Jebajeng goang teh geulap. Jebajeng sama goang. Jadi aku suka pedas dari kecil. Terus kalau makan enggak dibiasain disisa-sisain. Kalau makan tuh piring tuh sampai bersih banget. Gitu. Tara suka pun bapak. Pak, kata emang teralit mengah baso kumaha? Duika CF. Bukan cuma baso, makan apapun juga ya. Harus bersih dada mah. Makan ayam tinggal tulangnya bersih habis semuanya. Pokoknya diwajibkan ya ku mama, pokoknya lah ya. Tersisa sedikit aja nempel di itu pasti mama. Marah. Yang bersih. Jadi kalau makan dari dulu mama nyuruhnya yang bersih dia mah. Jadi nggak mau bazir, ya. Nggak mau bazir katanya kalau makan harus benar-benar bersih banget. Jadi iya. Kalau makan nasi nggak pernah tersisa satu remeh punnya. Tapi kali ini mam hayam, mam lauk, tapi kali dikecerokan tulangnya dikecerokan, hulunya dibongkar, ya mah? Iya. Mam baso oge, jeng cai-cai nana pika orot. Kita lagi saatnya aja lagi. Saat mah, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah mah. Jadi teh nemu banjir aina teh. Naon tong boroning ala sorangan, jangankan ala sendiri ya, makanan punya sendiri. Makanan punya orang pun enggak habis ya habisin. Orang punya siapa? Ya punya suami, punya anak, punya AA. Kalau AA makan kayak mama kan gitu. AA makan enggak habis ya teh habisin. Anak-anak makan enggak habis ya teh habisin. Urut batul dulu satu. Iya. Ibu rumah tangga mah teh kayak mama mau makan teh nunggu dulu anak. Sok ke dulu, duluan. Nanti anak teh nggak habis, jadi ngabisin itu. Kayak kalau kurang nambah, kalau udah kenyang itu sisa itu ya udah weh. Tapi mah ngabisin makanan sisa orang belum berasa makan mah, tetap kan alas dari suara kan. Habis guys. Cobain makan bakso pakai keripik singkong. Enaknya. Tapi keripik singkongnya yang original, jangan yang udah dibumbuin kayak bumbu-bumbu kayak bumbu balon. Itu mah bikin sendiri. Ini bikin sendiri. Jadi bumbunya cuma garam aja ya. Iya. Enak banget. Nah tinggal dengan yang Fitri ya. Jangan enak ya. Bisa pada dikritikan. Oh, geng ini di sini ngebasonya. Nah, ini keripikan enak kok. Terus nah dikritikan. Itu mah enggak ada tuh ngebaso teh. Enggak ada. Antu salad tetehnya. Anggo. Anggo jeruk. Asal asem jeruk. Kayna ulah seueur teuing lah. Kedik we. Dah. Nah. Itulah teman-teman teteh. Di sini tuh luar biasa nikmat banget tinggal di Garut, udaranya sejuk, makanannya enak-enak. Aduh. Makanan yang lewat-lewat ke rumah aja itu enak-enak banget. Nanti kita tanya Mas Asoy. Dari ya, mulai berapa per porsinya? Ini punya Neng Fitri ya. Sini. Ini ada kipar aku, Fitri ya, ya istrinya Zikri. Nih ngabasonya begini. Nah nggak dimihat? Hah? Ada taugenya, pakai tauge. Kenyang. Cik mau nyobain ya? Cukup. Coba. Eh si Neng mah amis. Udah hasilnya. Oh, gak suka hasil, jadi taruh di cukaan. Kadang Neng Fitri ya mah bikin mie rebus juga pakai gula ya. Ini nih kerjaannya kalau bikin mie rebus pakai gula. Nanti aku tanya Mas Asoy ya guys ya. Jadi taruh sama kita. Nyangke weh. Mas Asoy. Ya. Iya, ijalan selain keliling di Intan di mana Pak? Di Bapenda, Dinas Pendapatan Daerah. Oh, di Bapenda. Bapenda. Dinas Pendapatan Daerah didinya. Didinya nongkrong 3 jam sabaraha? Tabu 1 sampai tabu 3. Oh, tabu 1 sampai tabu 3. Jadi jam 1 siang sampai jam 3 nongkrongnya di depan kantor Bapenda. Habis itu baru masuk komplek Intan. Intan Regency. Namanya keliling-keliling di Intan 3 jam 3 dugikeun ka jam 8.
Oke, selalu habis tiap hari? Habis. Alhamdulillah luar biasa, enak banget ya Mang Aso ini. Khas baksonya, bumbunya juga khas. Ini aku kadang kalau di Mas Aso itu kalau beli baksonya tuh selain dikuah gitu, enak juga kalau pesennya diyamin ya. Iya. Banyak yamin. Juga orang ya, yang banyak yang diyamin. Yamin ya? Iya. Per porsi dari berapa sampai berapa? 15 sampai ke 20. Dari 15.000 sampai 20.000 tuh. Catat tah, Mas Asoy nongkrongnya di Bapenda Garut atau enggak keliling-keliling di komplek Intan gitu. Nah, sebelum Mas Asoy dikejar-kejar sama pelanggan yang lain, ya udah kita stok aja dulu di rumah ya. Iya. Bisa ambil ke bagian tah baso mercon sama somai sana. Mamang. Satu pak. Iya, satu pak. Di etang nggak Mas Asoynya? Iya. Sadayana jantan sabaran-sabaran. Iya. Siap. Oh ini jualan pak-pak begini pakan, ya? Iya. Berapa sepak. Ini satu paknya? 30. 30 ribu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mantap. Di etang Mas Asoy jantan sabaran harta. A few moments later. Itu serapis ya. Siap. Luar biasa Mang Aso, aduh. Mas Aso? Iya. Ya, kami atur nuhun pisan Mas Asoy. Nah, itu dia teman-teman teteh semuanya, Mas Asoy luar biasa, enak banget baksonya. Biasanya jualan dari jam 1 sampai jam 3 itu di depan kantor Bapenda ya Garut. Setelah itu jam 3 sore beliau masuk ke komplek Intan, keliling Intan sampai ke Villa Intan. Nah, keliling-keliling gitu. Langsung cari aja Mas Asoy. Pokoknya baksonya komplit mulai dari bakso mercon, bakso kriwil, bakso telur, terus bakso dayunan, bakso cincang, bakso urat, tahu, somai. Somai ini juara, enak banget. Mama aku juga sampai bungkus nih. Ya. Atur nuhun teman-teman semuanya, jangan lupa di-like, di-komen, di-subscribe. Dah, assalamualaikum.